Cara membuat puding coklat lava. Bahan-bahannya, untuk bahan fla 500 ml susu cair full cream, 2 sendok makan tepung maizena, 1 butir kuning telur, 4 sendok makan gula pasir, seujung sendok teh garam halus. Kemudian untuk bahan puding, 500 ml susu cair coklat full cream, 1 butir kuning telur, 2 sendok makan gula pasir, dan 1 bungkus bubuk agar-agar coklat. Caranya pertama, buat fla terlebih dahulu. Panaskan susu putih. Kemudian masukkan gula pasir dan juga garam halus. Masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Kemudian dalam keadaan hangat, ambil sedikit susu. Kemudian masukkan kuning telur, kocok sampai tercampur rata. Sisihkan terlebih dahulu. Setelah mendidih, kemudian campurkan cairan yang sudah dicampur dengan kuning telur tadi. Masak lagi sampai benar-benar mendidih dan matang. Setelah fla matang, kemudian masukkan ke dalam cetakan. Kemudian bekukan masuk ke dalam freezer. Kemudian untuk membuat puding, masak susu coklat cair, masukkan gula pasir dan juga coklat bubuk. Setelah hangat, ambil sedikit dalam mangkok, campur dengan
kuning telur, kocok sampai merata. Kemudian tuang lagi, aduk-aduk, masak sampai mendidih. Setelah mendidih atau matang, kemudian siap untuk dicetak. Tuang ke dalam cetakan setengah dari cetakan. Masukkan pla yang sudah membeku, kemudian tuang kembali. Setelah dicetak, kemudian diamkan sampai membeku. Setelah beku, kemudian puding siap untuk dihidangkan.